Selasa sore, hujan angin menerjang Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kondisi ini membuat warga Dusun Sukamanah, Desa Imbanagara, memilih tak beraktivitas dan tinggal di dalam rumah. Sebelumnya, BMKG telah merilis daerah dengan curah hujan tinggi dan angin kencang selama beberapa hari ke depan. Daerah tersebut tersebar dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Meski tak ada kerugian maupun korban yang timbul dari kejadian ini, sejumlah warga berinisiatif menebang pohon-pohon tua yang rentan tumbang. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mengimbau warga Ciamis dan sekitarnya untuk waspada cuaca ekstrim yang mungkin terjadi beberapa hari ke depan.